warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku. Jadi hari ini aku mau ketemu sama sesama member AHA MA Indonesia. Kalian pasti tahu kan ya, AHA MA Indonesia itu yang sering disebut-sebut sama Abang, sama Loli. Pokoknya kita tuh yang paling setia, kita tuh yang paling ngebelain mereka kalau ada apa-apa. Nah sekarang, karena kebetulan ada satu member AHA MA Indonesia yang pulang kampung, jadi saya mau ketemu sama dia karena kebetulan jarak rumah kita dekat dan ke masjidnya Abang. Agak tahu sih itu masjidnya Abang apa bukan, karena Abang sendiri tuh belum ngomong itu masjidnya dia apa bukan. Cuma pas kunjungan aku yang pertama ke masjid itu, foto-foto aku tuh di-repost sama manajernya Devi, terus di-repost juga sama temennya si itu apa, Ebil gitu. Dan juga dari desain, dari warna catnya, semuanya 99% menurut aku mirip. Tapi karena Abang gak ngomong itu masjidnya dia apa bukan, jadi kita akan sebut itu adalah masjid yang mirip masjidnya Abang gitu aja. Kita akan sebutnya itu. Dan di vlog yang masjid yang waktu itu aku datang ke situ, emang vlognya itu kayak nggak jelas gitu. Maksudnya kameranya juga banyak yang goyang-goyang tuh, nggak jelas karena emang waktu itu kita tuh nggak niat ke sana gitu. Niatnya mau beli hijab anakku, terus ya kita sekalian ke karena kelewatan gitu, jadi sekalian kita mampir gitu. Terus kemarin ada yang komen katanya, kok dekat rumahnya tapi kok nyasar. Iya emang dekat rumahnya, daerahnya dekat rumah aku, cuma kita nggak tahu apa namanya titik yang sebenarnya tuh di mana gitu. Makanya kita nyari waktu itu. Dan karena sampai rumahnya tuh, Pak, cek jadi bubut tem orang bus bayang banyaknya pokok meni asa atau orang pertama kali orang ke masjidnya aku nya di pus bayang nya mata tete abis cek iya. Ku abis teh saha atau teh Risma teh di abroke teh Risma teh. Ya Allah. Oh iya iya, aisy jadi dasar naon tuh nya teh ente niat tau waktu itu teh waktu ke masjid pertama kali teh nya tete tete kumaha apa kadinya teh ankiu awalnya teh kan rame nih dalam beturan kan sedih sedih di barulin ayo sorry nyata ayo gitu teh. Ada gitu teh emang tos rencana sih cekeng teh wang karabani weh beli hijab si dede cekeng teh jang lebaran ada teh teh ayo gitu teh pas di jalan nantu ayah komen anu gaduh tanah nate gening iya tuh sana ada meser tanah di abi ning ah segala weh pas kalau juga abi di DM teh di mana sih alamat teh tengah balasan weh nya teh ayah teh adik sepupu abi kan sok pangaosan di sok pangosan teh Singaparna seminggu sekali pasti ya siapa nah tete da eta mah masjid eta mah cina asa aya cina di daerah nah Sariwangi nya teh muter-muter di Sariwangi teh hampir aya 2 jam apa teh bukan aya masjid miripnya teh jendelana doang tapi mirip teh jendela doang cek yang aneh studio aya pas muka di DM aya si teteh nate ngabalesan iya teh ditu teh nyate disusul ternyata dekat secuil doang eta tidinya belok ya Allah mending enggak cerita gini abi teh kamu lawan ketemu orang dah astagfirullahaladzim mata cekeran itu aduh ya Allah mata kayak abi langsung di DM ini teteh di mana bus bayang abi tertinggal derek dek iya ya ai pas sampai pan mama kepala dinas perhubungan teteh di mana masih datang teh sama Umi Yosep pokoknya mah di belakang Mangureja cerita di oke ibu PKK pokoknya apa pang ningalikeun cek abi teh Tata Risma teh nu pertama kali damun eta mah teu apa. Iya. Nyak ke cerah Umi pun kerja cerah orang ningali di kali. Malahan mata non ayah nung ADM teh dapat handphone berapa cina dari Ata nggak dapat apa-apa saya mah cina. Saya mah ada ikhlas sekarang teh asalnya mah mau di upload video teh dah video terbalik pakai HP pakai HP Xiaomi nu mana gitu teh dulu cepat. Padahal deh kami pas bicara sama si nu kerja nate
teh nggak tahu saya juga ini mesinnya siapa, cuma disebutnya ini hamba Allah aja. Cuma tahunya ini dari si yang jual tanahnya itu katanya nggak boleh disebutin siapa-siapanya gitu. Banyak gini, saya pegang HP. Terus banyak yang komen juga tuh di YouTube, kok mesinnya kecil amat, itu tuh belum selesai kata yang kerjanya kemarin. Ke sebelah sana tuh masih punyanya ini. Sebelahnya Depi jadi buat. Iya. Ya Allah, tapi Depi ngarem tuh kata teh. Tuh ngarem kan emang udah sama Ahma. Oh iya nya udah ini. Iya. 2 bulan yang lalu ya teh. Biasanya kita kopdar di itu, di WhatsApp. Di WhatsApp. Ya Allah, alhamdulillah. Pas bahkan di ikin mau kemana mak? Selfie anu kamar di foto. Iya. Ini mesinnya di depan. Kita mau ke masjidnya abang ya. Nih, teh. Itu saya nyari ini tuh sampai nyasar-nyasar tuh kan teh. Bisa ke atas? Bisa. Kita masuk aja ke dalam sekarang. Kita mau masuk ke masjidnya sekarang. Oh, pakai masker dulu. Pas pertama kali kali anu rasana. Rasanya gitu tadi. Jadi ya kita dipoto tadi dia. Dalam masjidnya guys. Ya guys, orang keren nih, Ahma Indonesia. Terus di sini tempat wudu kali ya teh. Sayangnya tempat wudu, WC. Oh iya tuh. Ini mau masuk nggak? Ini dari pinggiran masjidnya. Sana sawah. Alhamdulillah tuh. Tidak menyangka siapa punya masjid di sini. Oh iya. Yang ngomongin gambar nyomot Google. Buka ya matanya ya. Nih kita di sini nih tuh. Asli. Masih aja nyinyir. Pokoknya kalau ada sama, kalau ada apa-apa sama abang sama opo atau sama Indonesia siap. Jari-jari nih. Kita mah gak pernah pakai akun itu fake. Asli loh. Hai, ini udah sama Teh Reni. Akhirnya ketemu juga sama Karisa. Ya Allah. Biasanya di member aja. Iya, biasanya di WA kita ya. Ayo dong yang deket-deket kayak orang Tasik, orang Mangkubumi, orang Ciamis kita ketemuan. Ayo di sini. Kalau ada waktunya ya, Teh. Iya, betul. Ngalibet ya, atau gitu. Apa? Meet up. Pokoknya kita tuh seneng banget, saya terutama ya seneng banget jadi membernya, salah satu membernya Ahma Indonesia, karena kita tuh selalu membela, selalu dimana gak ada yang paling terdepan buat abang sama Mpo. Yes, kayak kita kemarin pas ulang tahun Mpo begadang gak teh? Betul. Nungguin ya. Begadang ya nungguin itu, terus pas ada yang di paku-paku itu kita seneng loh, ada yang gumus-gumus kita tuh seneng.
yang nyebur. Jadi pokoknya mah Terus peluk-peluk. Ah, ya Allah. Kita tuh kayak kenangannya nyari hilal ya. Ah, betul. Jam 12 nyari hilal, kalau jam 11 eta mah udah jam 10 jangan dulu tidur. Nah, gitu. Sampai itu waktu itu saya kerja loh, Teh. Waktu ulang tahun tanggal 10 itu. Ya Allah. Tidur tuh aku tuh sebenarnya udah ada ya jam 12 itu, tapi aku enggak bisa tidur sampai jam 2, Teh. Ya Allah. Bangun lagi setengah 5, Teh, kerja jam 7. Gini. Demi apa coba? Dua di tempat kerja aku pakai kopi hitam, Teh. Habis berapa gelas? 3 gelas gitu. Karena saya kan pulang sore. Demi abang dan empok. Ampun. Pokoknya doanya gimana, Teh? Buat pokoknya apa? Buat dua AHA semakin harmonis, semakin langgeng, pokoknya dijauhi semua yang jahat-jahat. Pokoknya yeah. Cepet-cepet disegerakan. Ya Allah, Umi, cepet pulang, Umi. pokoknya apapun yang akan direncanakan ke depan semoga dilancarkan gitu ya. Iya, siap. Pokoknya kita tuh selalu garda terdepan untuk mendukung Abang sama Mpok gitu ya. Betul. Siap, pokoknya mah AHA Emak Indonesia, dua AHA semua teman-teman yang nanti nungguin Asiap Men ya, Teh ya. Nah, Asiap Men. Asiap Men insyaallah bulan apa ya, Teh? Enggak tahu bulan apa sih? Bulan apa pokoknya mah. Karena bioskop juga belum buka, ya, Teh, betul, sekarang. Betul. Pokoknya mah dilancarkan semuanya. Iya, dan juga ini kalau yang ada yang deket-deket saya gitu daerah Tasik ya, nanti kalau kita mau nobar Asiap Men, DM saya dong. Saya kok cuma berasa sama Teh Reni aja di sini. DM Mayan, Teh Linda, ayo yang deket-deket DM sesama AHA Emak Indonesia. Gitu. Ya, pokoknya gitu ya, Teh. Ya, pokoknya terima kasih sama Tarisma udah bisa ketemu, bisa ngajak aku ke sini. Ya Allah, seneng banget. Saya juga terima kasih. Terima kasih banget. Karena kita gagal terus ya, Teh, mau ketemu kemarin gagal. Enggak bisa, ke rumahnya enggak bisa, tapi akhirnya kita ketemu. Biasanya kita WA-an di grup, belum ketemu orangnya, sekarang udah ketemu orangnya. Ya Allah, seneng banget ya. Punya keluarga. Iya. Keluarga terus, baru. Terus gimana, Teh, perasaannya aku ajakin ke sini ke masjidnya, Abang? Pokoknya mah seneng banget. Nggak bisa di dengan kata-kata. Seneng banget, Tarisma, makasih banget ya udah ngajakin aku ke sini. Ya Allah. Gak nyangka juga kan ya Abang punya di sini. Iya, makanya kan pas ada Tarisma, tahu kok deket sama kampung orang tua aku gitu. Pas makanya pas kemarin nge-DM ke Tarisma kemarin, Tarisma di mana rumahnya? Ternyata deket rumah nenek aku. Seneng banget, seneng banget. Terus nanti kalau seandainya, kita berandai-andai aja ya, Teh. Kalau seandainya kita tuh diundang gitu nikahan di GBK, Teh mau hadir enggak, Teh? Hadir banget. Kan kita udah itu ya, udah bikin seragam ya, Teh. Seragam ungu ya, ungu pokoknya. Purple. Ah, pokoknya ya Allah, seneng iya, banget. Kalau diundang kalau bisa. Kita bareng-bareng lagi ke GBK ya, Teh ya. Semoga. Semoga lah pokoknya mah. Kita semoga dimudahkan pergi. Semuanya. Bisa meet in apa? Meet and greet yang dekat-dekat pokoknya mah. Tapi aku mah jauh di Tasik, iya, kayaknya enggak terlalu mengharapkan untuk meet and greet sih sebenarnya. Tapi enggak tahu kalau tiba-tiba bikin surprise gitu. Mau. Emang Pok Nur. Pokoknya malah ditunggu aja. Pokoknya Tarisma nuhun pisan sudah ya, ketemu sama aku, udah ngajak ke sini. Aku makanya pas kesini tuh aduh pengen ke masjid Abang tapi nggak tahu, tapi Tarisma bisa nyempetin ngejemput aku. Terima kasih banget. Sami-sami, Teteh. Senang banget aku juga punya teman, ternyata punya teman, punya keluarga yang dekat di sini. Betul. Gitu. Dan itu sama-sama AHA Emak Indonesia. AHA Emak Indonesia. Jangan lupa vlog ini, vlog Tarisma ya. Subscribe. Ya, pokoknya makasih. Pokoknya subscribe Tarisma. Lagi belajar. Aku tuh lagi belajar. Pokok nama nuhun Teh Reni. Sami-sami Tarisma. Tos di jajanan baso gerak di terakhir geraku Teh. Pokok nama aku teneng. Kayak deui mah penak deui urang ngaliwatnya Teh Reni. Gitu ya. Digaskan. Pokok nama. Terus bahaya banyak. Salah. Nyarira.
Iya, iya teh pokoknya mah ada deket atuh di warung petuy belok. Geuna dijemput. Ah, ya. Tuh dijemput. Pokoknya mah nuhun ka Teh Remi semuanya nuhun. Teh Tanti, Teh Risma hatur nuhun terus ngajajapkeun si sarehat, si kalian kan di rasa deana. Amin, nuhun. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Amin. Dah.